Sama-sama belajar membuat kue kicap yang famous di Belaga. Oke, hari ini saya mau tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, tepung gandum yang sudah diayak, tepung jagung, pewarna sedikit, gula, perisa, garam sedikit, mengikut secukup rasa lah. Lepas tu ini sayur-sayuran, ini saya sediakan cukup manis lah. Kacang panjang pun boleh, apa-apa sayur pun boleh untuk dicampur dengan kuih kicap kita ya. Lepas tu sebiji telur dengan air, air kosong lah. Okay. Mula-mula kita masukkan 2 sudu tepung jagung ke dalam tepung gandum. Tepung jagung ni untuk dia keras tepi ya. Kita campur. Lepas tu kita masukkan ke semua bahan-bahan yang disediakan tadi ke dalam tepung ni lah. Kita campur. Okay, yang seterusnya kita masukkan telur. Ini telur susahnya mau pecah. Dia tak mau dipecahkan. Lagi okay, tak ada. Telur ni kita kasih pecah-pecah-pecah. Campur. Sambil kita masukkan air ke dalamnya sedikit demi sedikit ya. Kita campur dulu. Pewarna ni kalau boleh kita letak pewarna kuning lah. Tak lagi. Kalau nak cuba letak warna lain pun boleh juga. Kita campur dulu ya. Campur sampai sebati. Okey, kita campur sampai sebati. Nampak macam tidak ada ketulan sudah. Okey, nampak. Kepekatan dia macam inilah. Jangan terlalu cair, jangan terlalu pekat, nanti susah nak sebatikan dia. Kita masukkan sayur inilah, cakau manis tadi ke dalam cuan ni. Dan saya suka sayur banyak, baru sedap. Okey. Kita campur macam ni sampai sayur-sayur dia tenggelam ke dalam bancuhan tepung tadi. Nampak tak? Ya. Okay. Okay, ini. So, buat masa ni kita rehatkan dululah. Okay, kita biarkan minyak dengan senduk ni panas. Nanti bila kita masak, kita guna api kecil lah. Baru dia masak sekata. Okey, rasanya senduk dengan minyak ni dah panas. Okey, cara saya test kepanasan minyak ni macam ini ya. Oh, rasa panas. So, kita kecilkan api dia teruslah. Dan ni bahan yang kita sediakan tadi, campuran-campuran tepung ni. Kita keluarkan ni senduk yang panas tadi. Kita agak-agak letak dalam sini. Dengar tak bunyi dia mendesi? Kita pusing. Pusing sehingga dia melapisi semua hujung-hujung tu. Ha? Nampak? Okey. Kita masuk ke dalam kuali.
Kita biarkan. Kita goyang-goyang. Dia keluar dari dia punya sendok. So yang ini kita kena kacau-kacau dulu lah. So, takut dia terbakar. Kita buat ini. Sendok ni kita panaskan lagi ya. Untuk yang seterusnya lah. Nampak tak bentuk dia yang caramel latte? Sekejap. Kita pastikan dia berwarna keemas-emasan dan kita boleh angkat. Nampak tak bentuk dia mencengkung, mencengkam. Ini dah warna keemasan ni. Kita pusing dulu biar dia sama-sama keemasan. Kata perfect cooking ya. Okay. Bila kita mengangkatnya, kita kena terbalikkan dia macam ini supaya kita tidak mengangkat minyak-minyak dia ya. Pisin dulu. Bagi dan menitis. Ntar aku kita sediakan lagi. Terpusing. So kita celup ke dalam sini. Dan begitulah seterusnya sampai bancuhan kita habis. Tengok dia bagus kan? So, kita boleh guna seterusnya lagi. Ini kita boleh terbalikkan lah. Supaya dia tidak hangus. Kita goyang. Hati-hatilah goyang lah. Takut nanti minyaknya terpercik. Okay. So kecap ni adalah favorite suami saya. Nampak tak dia keemasan di sini? Salah satu cara mengangkat dari kuali. Okay, inilah hasil kuih kicap yang kita telah goreng tadi. So, proses terakhir dia adalah, ini adalah kicap pedas lah. Bawang merah, bawang putih, cili kita tumbuk dan campur kicap. Kalau tak nak guna macam ni pun, di pasar ada jual kicap yang pedas tu lah. Itu pun boleh guna. So, step terakhir adalah kita ambil kuih ini. Nah, inilah. Ini cantik sedikit. Nampak tak? Okay. Ambil kicap ini sedikit. Ni. Kita tuang di atas kuih ini. Begitu. Dan seterusnya. Macam ini. Kita buat macam inilah. Okay, selepas kita buat macam ni, kita boleh menjamu selera, minum bersama teh. Okay.